Hai, assalamualaikum. Saya Haziq daripada Ras Melayu. So, hari ini pagi ni kita on the way pergi ke Kelantan untuk deliver satu kereta customer saya. Abang ni pun membeli kereta secara online juga. Tak tengok kereta pun, dan ni pun dia pun first time nak tengok kereta dia. So, saya pun akan hantar sampai ke Pasir Mas Kelantan. So kereta dah on the way ke Kelantan dah. Kereta kita bawa naik loader lah. So hari ni saya follow juga. Kita nak jumpa juga dengan customer saya ni kan. Kita nak deliver juga. So nanti kita tengok lah. Comel bandar pun boleh teh, comel lah teh, banyak kelebihan. Mari kita pergi jalan. Okay, assalamualaikum. Selamat petang kepada yang menonton filem pada short video je. Okay, kepada yang follow kita dekat Ras Niaga. Okay, hari ni saya dekat negeri Kelantan, dekat Pasir Mas, datang untuk nak deliver satu Noah PCG dekat abang kita ni. So, abang ni pun beli kereta dengan handphone je. Urusan dengan saya, dengan mesej apa semua dah kita beli. Dan inilah baru abang ni pegang kereta dia sampai saya hantar kat sini. So kat sini saya rasa macam terharu lah juga. Abang ni percaya dengan saya, kat saya kan. Mula-mula abang ni cari skamer lah, cari skamer. Okay, tak apa, kita pendekkan video ni. Saya nak tuan punya kereta ni bercerita sikit pengalaman dia ni, mencari kereta ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit pengalaman apa yang telah diberitahu oleh Haziq lah. Sebab kebetulannya saya ni memang nak cari kereta. Bila kita cari kereta ni, saya pernah tengok, saya cari jugalah kereta-kereta yang sesuai dengan keluarga, yang muat dengan 5, 4, 6 orang keluarga saya. Jadi adalah saya pun untuk cari-cari dekat web, Yuska pun ada juga. Saya tanya-tanya juga, cari dekat mudah.com apa semua. Adalah jumpa kereta, alhamdulillah jumpa kereta dekat mudah tu. Jadi saya pun kata mungkin jodoh dengan Ras Niaga, terserempak dekat Facebook Ras Niaga tu, temu dengan Haji. Dan saya nampak walaupun dia online ni nampak macam berat, sebab kadang-kadang orang kata sebab bisnes, kita buat bisnes RM400,000, kita bukannya beli kereta beli barang Shopee kan. Barang Shopee tak apalah, RM20 kan, macam berat tak kan? Nampak depan mata, tak nampak depan mata. Tapi sebab kita dah, macam saya sendiri, saya dah tengok dah sendiri tentang Ras Niaga, memang trusted lah. Alhamdulillah trusted. Dan mula urusan dengan Haziq lah. Ternyata dia lebih transparent lah dari segi apa ni, harganya dan juga mileage dan berkenaan dengan kondisi kereta tu sendiri. Sebab kalau kita tengok, you cari dekat apa ni, kedai kat luar lah yang ready stock ni, kita boleh tengok apa yang ada kat kereta tu je lah. Tengok kereta tu macam tu, macam tu je lah kan. Jadi di sebalik dari segi dokumentasi apa, kita tak tahu. Kalau dekat Jepun ni, kita boleh tengok satu Jepun. Ya, betul. Kalau macam Jepun kita boleh tengok. Hati dengan saya sama-sama mencari. Tapi saya rasa dekat Ras Niaga tak ada masalah. Sebab ada juga, dia kata customer dia sendiri yang cari kan. Betul. Ada juga. Tapi saya ni sebab saya suka untuk tengok benda tu. Jadi saya cari, dia cari, dapat alhamdulillah, dapatlah hari ini. Dapat lagi. Kereta dapat pun sama-sama eh. Kereta pun sama. Ya. Noah 2018. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih. Okey bang, kereta ni. Okey. Saya serahkan ke abang. Terima kasih abang untuk keluarga abang. InsyaAllah. Terima kasih bang. Okey bang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kota baru.